Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman, Bapak dan Ibu. Mungkin ada dosen juga di sini atau yang sedang mengambil atau mahasiswa S3 gitu ya. Selamat sore semuanya. Seperti biasa ya, hari-hari Jumat ini kita ada presentasi top tier, yaitu kita presentasi artikel yang membahas terkait dengan artikel-artikel yang berkualitas, lalu yang diharapkan bisa kita berdiskusi gitu bersama terkait dengan artikel ini, kira-kira nanti akan menjadi seperti apa gitu ke depannya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Mungkin Aik sudah siap ya, ya untuk presentasi. Jadi sore hari ini yang presentasi yaitu Aik. Aik ini baru apa? Salah satu riset asisten baru ya di CPPR gitu ya. Mungkin Aik bisa perkenalan dulu nanti gitu kepada teman-teman juga yang hari ini juga baru pertama kali untuk melakukan presentasi top tier gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diasis sama teman-teman juga kalau misalnya nanti ada diskusi lebih lanjut. Gitu. Oke, sudah siap ya. Silakan. Oke, saya perkenalkan. Saya Siti Nur Aini, biasanya dipanggil Aik. Jadi di sini saya akan sedikit sharing tentang artikel saya, artikelnya Lois Collis. Nah, ini dari Journal of Family Business Strategy. Nah, okay. Jadi, ini kan temanya adalah Family Management and Family Guardianship. Jadi, melihat dari governance effect-nya on Family Firm Innovation Strategy. Nah, di Journal of Family Business Strategy ini masuk top tier. Jadi, di Q1, okay, lanjut aja ke di tujuan penelitiannya, tujuannya untuk mengkaji pengaruh family governance, yaitu family management dan family guardianship terhadap strategi inovasi. Jadi di tujuan penelitian ini ada dua tata kelola di family firm, yaitu family management sama family guardianship. Jadi kalau family management ini dikelola sendiri oleh anggota keluarga itu sendiri, lalu kalau family guardianship ini diwakilkan dari anggota keluarga, seperti itu. Jadi yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu yang pertama ada inovasi itu adalah sumber kehidupan perusahaan keluarga. Nah, itu menjadi nilai tambah produk dan jasa daripada pesaing lain. Kenapa? Karena jadi kalau di family firm itu kan inovasi dari family firm-nya itu menjadi sumber kehidupannya perusahaan. Karena jadi inovasinya itu ada dua, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Di mana perbedaannya, kalau eksplorasi itu menghasilkan produk dan jasa yang baru, sedangkan eksploitasi meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya. Jadi kalau eksplorasi itu lebih mengutamakan kreativitas dan untuk membaca peluang pasar. Kalau eksploitasi lebih ke meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya dari produk dan jasa yang sudah ada. Lalu untuk perbedaan tata kelola perusahaan yang saya sebutkan tadi di family management sama family guardianship, nah ini berpotensi adanya perbedaan dalam menentukan strategi inovasi yang akan diterapkan dalam suatu perusahaan. Lanjut untuk kontribusinya, yaitu memberikan kontribusi untuk penelitian tentang inovasi perusahaan keluarga. Di penelitian ini kita menggunakan
landasan teori, ada dua teori, yaitu teori keagenan sama kepengurusan. Jadi di mekanisme tata kelola memantau perilaku agen keluarga untuk memastikan konsisten dengan tujuan keluarga. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa eksplorasi dan eksploitasi itu sebenarnya terdapat risiko yang memungkinkan akan meningkatkan ketegangan terhadap inovasi. Nah, jadi peranan tata kelola di perusahaan keluarga, yaitu family management sama family guardianship, nanti bakal dilihat dalam menyikapi risiko tersebut. Kalau di family management, nah family management kan diatur oleh oleh anggota keluarga itu sendiri. Jadi kekuatan dalam pengambilan keputusan itu ditujukan, disesuaikan dengan tujuan keluarga. Jadi sama-sama konsisten konsisten dengan tujuan keluarga seperti itu. Kalau yang family guardianship itu kan yang anggota direktur yang berasal dari luar keluarga. Nah, itu memperkenalkan sudut pandang luar perusahaan dan mempertimbangkan asetnya pemilik, yaitu keluarga itu sendiri, untuk generasi berikutnya, karena dia sebagai manajer di situ. Lalu untuk hipotesisnya ada lima. Yang pertama, family CEO itu berhubungan negatif dengan eksplorasi, lalu berhubungan positif dengan eksploitasi. Yang H2, proporsi anggota keluarga lebih besar di top management team, berhubungan negatif dengan eksplorasi, dan berhubungan positif dengan eksploitasi. Kalau hipotesis yang ketiga, adanya next generation, berhubungan positif dengan eksplorasi, dan berhubungan positif juga dengan eksploitasi. Lalu yang keempat, trustee atau biasanya itu pengacara, berhubungan negatif dengan eksplorasi dan berhubungan positif dengan eksploitasi. Lalu yang H5, family council, itu berhubungan positif dengan eksplorasi dan berhubungan negatif dengan eksploitasi. Untuk metode penelitian, menggunakan populasi family firm di UK dengan sampelnya perusahaan yang memiliki satu pemegang saham utama yang lebih dari 50% kepemilikannya. Lalu dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada perusahaan yang biasanya diisi oleh CEO dan direktur perusahaan. Untuk pengukuran dari setiap variabel, kalau variabel dependennya yaitu innovation strategy, yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada dua, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jadi karena menggunakan survei kuesioner menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7, 1 tidak penting sampai ke 7 sangat penting. Untuk yang family governance ada dua, family management sama family guardianship. Ya, kalau family management ada CEO family, family manager, sama next generation. Kalau yang family guardianship, ini ada pengacara sama family council. Seperti itu. Jadi untuk semua variabel yang ada di sini itu ada di kuesioner. Kalau kontrolnya menggunakan turnover of the family, firm age, ROA, sama firm ownership. Family ownership. Ini hasil dari penelitiannya, yaitu di peneliti di deskriptifnya ada total 300, paling banyak 328. Lalu untuk frekuensi di sini yang menjawab ya yang paling banyak di berada di family chair 287,
Yang menjawab no yang paling banyak berada di trustee 293. Yang seperti ini Pearson correlation-nya. Lalu ya selanjutnya ada regresi. Di sini dilihat bahwa kalau yang pertama tadi dikaitkan dengan eksplorasi. Jadi dilihat di H1 tadi kan family CEO dengan family dengan eksplorasi dan eksploitasi. Di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Lalu untuk family manager juga tidak ada hubungan yang signifikan dengan eksplorasi ataupun eksploitasi. Namun terdapat hubungan positif signifikan antara next generation sama terhadap eksplorasi dan eksploitasi berhubungan positif. Untuk family guardianship, trustee tidak berhubungan positif signifikan, namun family council-nya terdapat hubungan positif signifikan. Lanjut, untuk yang terakhir, terhadap ada limitation, yaitu penelitiannya hanya ada di Inggris dan mungkin tidak digeneralisasikan ke negara-negara yang tidak memiliki lingkungan kelembagaan yang serupa. Lalu untuk conclusion-nya, jadi family management dan family guardianship sebagai dua dimensi tata kelola keluarga dan menjelaskan pengaruhnya masing-masing terhadap eksploitasi dan eksplorasi. Mengingat bahwa inovasi adalah bahan dasar kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Lalu untuk memahami lebih baik tentang dimensi tata kelola keluarga muncul sebagai arah yang valid untuk menjelaskan mengapa beberapa perusahaan keluarga melakukan lebih baik daripada yang lain. Mungkin seperti itu saja. Apakah kita lanjutkan ke sesi diskusi? Oke, terima kasih AI atau Siti gitu ya, atas presentasi singkatnya. Jadi ini mungkin menjelaskan kalau tadi saya nggak salah menyimak itu kurang lebihnya menjelaskan tentang ini ya, bagaimana perusahaan family firm itu di mana dia ingin melakukan inovasi seperti itu kan? Apakah dia akan inovasi keluar ataukah dia akan lebih mengefisienkan yang sudah ada gitu di dalam perusahaan, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang ingin berdiskusi atau mungkin ada penelitian juga yang terkait tentang family firm gitu ya, atau yang dijelaskan sedikit oleh AI gitu, monggo silahkan waktunya dipersilakan seperti itu. Oke, mungkin Mas Arif Widiatama, monggo Mas. Ya, makasih kesempatannya Mas Aji. Terima kasih Mbak Ai sudah menyajikan ya artikel yang terbit di Top Tier. Nah, ada beberapa diskusi Mbak ini Mbak. Jadi saya mungkin lebih cenderung diskusi. Karena ada juga case yang hampir sama dengan mungkin beberapa masalah yang hadapi yang mungkin bisa dijawab di paper ini. Yang pertama tadi saya belum ini Mbak, mungkin dari sisi novelty-nya di sebelah mana ya Mbak dia? Apakah di family management atau di inovasinya? Nah, itu.
di novelty apa kebaruannya riset ini di sisi mananya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi itu ini, Mbak. Dia kan pakai variabel yang berbeda skalanya. Satu kan inovasi kan terbagi dua dimensi ya, eksplorasi sama eksploitasi menggunakan Likert atau ordinal data, sedangkan kayak yang lainnya ya kayak misalnya family management guardianship sama apa ini kontrolnya kan pakai skala rasio. Itu gimana ngujinya, apakah bisa dijadikan satu model untuk menguji? Mungkin saya itu yang juga ada juga paper yang sebelum saya baca juga dia menguji hal sama, cuma saya masih belum tahu gimana cara menguji dua data yang berbeda atau kita samakan kayak kita nguji archival data sekaligus gitu. Nah, itu yang saya mau tanyakan dulu, Mbak. Itu aja dulu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi dari novelty ini sendiri, variabel profesional teknologi ini kan jarang sekali untuk diteliti. Dan baru ini saya melihat pengukurannya itu menggunakan eksplorasi sama eksploitasi. Terus untuk di family form-nya itu juga sangat jarang sekali yang meneliti tentang family management sama family guardianship seperti itu. Lalu untuk yang kedua tadi mengenai pengukuran. Pengujian data. Di innovation strategy sama family governance ini terdapat beberapa pertanyaan yang disediakan oleh peneliti kepada CEO atau direktur perusahaan. Jadi itu kebanyakan kan pakai skala Likert dari 1 sampai 7. Lalu untuk yang kontrol ini diisi sendiri oleh CEO atau direktur perusahaan. Nominalnya seperti apa? Seperti itu. Nanti untuk pengelolaan datanya pengelolaan datanya itu bisa disamakan dengan regresi biasa, jadi bisa dicampur gitu. Oh, langsung digabung nggak apa-apa ya Mbak ya, kalau dekat sama skala rasio dalam anu ya. Jadi nanti kan kayak family governance kayak yang CEO family ini apa jenis datanya dia pakai rasio juga ya? CEO family, family manager jenis datanya kan rasio juga Mbak ya? Kalau yang datanya itu rasio Pak. Oh rasio, jadi bisa langsung diuji ke masukkan ke strata bisa langsung ya menjadi dua skala berbeda langsung bisa masuk diuji sekaligus bisa gitu ya? Bisa. Oh iya oke. Saya ada juga kemarin paper yang saya dapat juga itu yang menarik dia kan yang biasa yang saya pahami kan apa rasio diuji rasio saja kemudian kelikat saja. Nah ini ada kemarin paper juga saya dapat juga hal yang sama. Dia nguji dua data yang berbeda dalam satu model, berarti ini bisa langsung aja diuji datanya ya? Ya, bisa langsung aja Pak. Oh ya oke. Ya itu dulu mungkin Mbak. Nanti sambil saya lihat data. Terima kasih Mbak ya. Ya sama-sama. Oke, saya izin masuk sedikit Pak Arief ya yang terkait tadi yang pengukuran tadi. Jadi sedikit yang saya tahu, Pak Arief dan mungkin nanti Bapak Ibu juga yang ikut berdiskusi juga tidak masalah di sini ya, nah, karena ini memang tujuannya untuk forum diskusi. Selama memang variabel tersebut itu datanya bisa dalam tanda petik diurutkan ya, bukan berbeda dalam tanda petik begini. Misalkan ada data provinsi di Indonesia tuh ada 34 provinsi. Dan jadi sekarang kalau ada Papua 37, tapi saya kurang tahu Papua sudah jadi bisa apa enggak. Nah, asumsi 34.
Tapi kalau 34 itu tentunya kita nggak bisa bilang kayak Jakarta lebih bagus daripada provinsi yang lain, seperti itulah. Dasarnya apa? Nah, karena 34 itu tidak ada yang lebih bagus dari yang lebih jelek, maka sebenarnya uji regresi itu tidak bisa digunakan kalau pasangan variabelnya, baik independennya maupun dependennya, itu bersifat rasio atau yang bisa diurutkan, seperti itu. Bapak, kalaupun begitu, nantinya seharusnya pengujiannya bukan uji hubungan atau pengaruh. Kalau regresi kan memang sebenarnya untuk uji pengaruh atau hubungan. Ujinya nanti uji beda sebenarnya. Seperti itu harusnya. Maka dari itu kenapa kok kalau independennya biasanya bersifat dummy, misalkan di audit Big Four atau enggak, CEO-nya cewek atau cowok, seperti itu misalkan Bapak, biasanya ada itu independency test sample kan. Itu sample independen t-test, seperti itu. Karena itu ya pada dasarnya adalah termasuk uji beda, karena kita tidak bisa bilang bahwa cewek lebih baik daripada cowok. Begitupun sebaliknya, Big Four juga sama. Big Four kita tidak bisa bilang bahwa Big Four selalu otomatis lebih bagus daripada non-Big Four, seperti itu, Bapak. Itu kalau sedikit pandangan dari saya, Bapak. Monggo kalau mungkin ada Bapak-Ibu rekan-rekan lainnya yang ingin berdiskusi atau memberikan pandangannya juga, silakan. Ya, berarti kayak tadi yang dummy itu, kayak misalnya tadi yang dummy misalnya KAP atau misalkan gender, berarti nanti diujinya beda, dipisahkan yang perempuan datanya ini semua, yang laki ini semua, itu dibedakan yang mana lebih ini, Mas, ya gitu ya maksudnya tadi. Oke, Pak Arief, terima kasih pertanyaannya. Kalau regresi, selama perbedaannya itu hanya dummy, yaitu dua gitu saja, itu sebenarnya regresi itu nggak masalah sebenarnya. Kecuali kalau dependennya yang dummy, maka jadinya bukan regresi, pakainya logit kalau nggak profit kan, ya, regresi logit atau ya betul. Tapi kalau independennya bersifat dummy, sebenarnya nggak masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau variabelnya yang beda tersebut yang nggak bisa diurutkan itu lebih dari dua. Itu lah kalau kayak provinsi tadi kan 34 lah, itu nggak bisa dicampur jadi satu pastinya uji regresinya. Berarti intinya kalau dia cuma dua kita bisa regres langsung, tapi kalau misalkan dia lebih dari dua, tiga dan seterusnya, kita harus uji terpisah. Termasuk dengan ini tadi yang penjelasannya Mbak Ai juga sama, Mas. Ini kan beda data ya, beda jenis data ya, beda skala ya. Nggak apa-apa kita langsung uji sekaligus diregresi gitu, nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau ya, berdasarkan ya karakteristik datanya dan spendek yang saya tahu tidak masalah, karena 1 sampai 7 itu kan kita sebenarnya bisa mengurutkan kan sebenarnya. Bahwa 1 itu yang paling rendah, 7 itu lebih paling bagus gitu kan. Meskipun kita juga tidak tahu apa perbedaan antara 1 dengan 2 dengan 3 itu bedanya seberapa besar, nggak tahu, karena itu kan pakai skala Likert itu kan kelemahannya memang itu ya, kita tidak bisa secara spesifik tahu perbedaan beda antar nilai seperti itu, tapi tetap bisa diurutkan. Tapi kan ini, Mas, Likertnya ini kan bisa eksplorasi kan, saya belum baca papernya sih, tapi biasanya kan misalkan ini kan dimensinya eksplorasi, variabelnya kan innovation strategi, dimensinya eksplorasi dan eksploitasi. Misalnya eksplorasi kan biasanya terbagi atas beberapa indikator ya. Nah itu kan berarti misalnya pertanyaan 1, apakah begitu di paper? Saya belum baca juga. Pertanyaan 1 sampai 10, misalnya 1 yang nomor 1, 7, nomor 2, misalnya 6, menjawab apa? 6, nanti ditotalkan. Itu yang dipakai di data gitu ya? Kalau di paper ini. Atau gimana kalau paper ini? Saya belum baca juga. Iya, kalau yang gitu ya? Di paper ini benar. Jadi kalau di eksplorasi itu total semua total pertanyaannya ada 8. Berarti nanti untuk pertanyaan eksplorasi aja di total. Jadi totalkan data total itu yang dimasukkan ke dalam data regres bersama dengan variabel lainnya gitu ya? Iya, benar. Oh, boleh berarti ya. Oh, ya saya baru dapat ilmu baru soalnya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Mas Arief atas pertanyaannya ya. Terima kasih juga Mas Fajar sudah memberikan insight gitu untuk teman-teman juga gitu. Ini tidak menutup kemungkinan ya. Di tengah-tengah diskusi gitu kalau teman-teman ada yang mau langsung
ikut gitu diperbolehkan gitu ya. Langsung open mic aja, langsung nyala aja kayaknya lebih enak gitu daripada nanti diatur malah kurang natural gitu rasanya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya dari Mbak Rohmi Widayanti. Kalau yang dipaparkan family CEO pakai kuesioner data primer. Kalau di SASGI, apakah ada data yang persentasenya saham CEO keluarga yang bukan dummy? Nah, mungkin kebetulan di sini juga ada Mbak Nadia, dan kebetulan ini AI juga ngolek datanya gitu ya. Mungkin silakan Mbak Nadia atau AI gitu untuk bisa ngasih ini ya jawaban dari Ibu Rohmi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara spesifik ya data terkait dengan family firm itu kita tersedia kalau misalkan memang mau nyari dari sisi CEO aja. Jadi misal CEO itu apakah dia punya kepemilikan saham di perusahaan. Kemudian tidak hanya daminya tapi juga jumlahnya. Baik jumlah nominalnya maupun jumlah share-nya maupun dalam bentuk persentasenya seperti itu. Kemudian tidak hanya dari CEO, kalau misalkan mau keseluruhan dari sisi dewan direksi secara keseluruhan apakah dia punya saham juga tersedia. Kemudian kalau misalkan mau dipisah lagi apakah dewan komisaris itu punya kepemilikan saham dan sebagainya, atau mau di gabung gitu ya board-nya apakah dia punya kepemilikan saham di perusahaan, itu kami sediakan mulai dari dummy-nya, jumlah shares-nya, kemudian juga kalau misalkan diperlukan dalam bentuk persentase, itu kami menyediakan data tersebut. Itu mungkin Mas Haji. Oke, terima kasih ya Mbak Nadia atas jawabannya. Mungkin Bu Rahmi, kalau jadi datanya ada ya gitu ya, kurang lebihnya ya, untuk di SGA gitu menyediakan data untuk pilih persentase seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan terakhir mungkin ya, karena tadi kita mulai sudah telat juga gitu, mohon maaf sebelumnya. Karena tadi ada beberapa masalah teknis gitu ya, jadinya jadi sedikit terlambat seperti itu ya. Untuk Pak Arief, nanti tolong sharing papernya ke paper group. Oke, siap, nanti saya sharekan ke teman-teman di grup WA. Iya Mas Haji, satu lagi boleh? Boleh, silakan. Tadi lihat data tadi Mbak Hai, coba bisa lihat deskriptif data, statis deskriptifnya. Tadi saya ada menemukan hal yang menarik tadi di datanya tadi. Mungkin bisa. Ini N-nya beda-beda nggak apa-apa ya di uji ya. Di tabel 1A ini. Kan N-nya di masing-masing variable nggak apa, nggak beda-beda kan datanya ini apa? Jumlah observasi ya? Iya. Yeah. Nggak apa-apa, bagaimana cara ngujinya itu, Mbak? Oke, coba ayo silakan. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawabnya. Jadi, ini kan jumlahnya beda-beda. Jadi, nanti untuk proses ngeran datanya itu pasti akan di-drop data yang missing. Jadi, nanti otomatis data akhir yang akan dipakai untuk ngeran itu pasti jumlah yang paling sedikit. Jadi kalau di sini itu kan 310. Jadi pasti yang dipakai nanti adalah 310. Seperti itu. Oh iya paham. Berarti ini cuma statistik dasar. Nanti dibuang-buang yang missing datanya, nanti diambil yang sama kan intinya kan, yang sama datanya tuh. Yang bisa ya, yang setiap variable memiliki data yang data. Oh ya, makasih Mbak jelasannya. Sebelum terima kasih Pak Arif pertanyaannya gitu ya. Terus masih juga Ayah sudah mencoba untuk menjelaskan. Lalu mungkin terakhir di kolom chat ya ada Pak Habib. Selamat sore Pak Habib. Pertanyaannya adalah saya kira kekuatannya ada pada ide variabel yang digunakan. Bisa diceritakan proses ide penelitian. Oke, jadi di sini mungkin Pak Habib ingin melihat ini ya, bagaimana ceritanya gitu daripada variabelnya yang digunakan seperti apa gitu ya. Daripada kita memang tadi kita cukup banyak membahas tentang statistik seperti itu ya, mungkin kita bisa kembali ke ide awalnya gitu dari penelitian ini seperti apa. Oke, silakan ya. Jadi saya akan mencoba menjawab. Jadi karena ini
ide awalnya ada di inovasi. Jadi inovasi itu kan nantinya akan bisa menilai akan bisa menambah nilai tambah dari produk atau jasa dari satu perusahaan itu. Karena di inovasi ini biasanya itu di menurut penelitian yang ada di penelitian ini, itu inovasi itu dibagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kan atau menemukan produk atau barang jasa yang baru meningkatkan kualitas di produk suatu perusahaan itu sendiri. Nah, lalu kenapa kok penting untuk diteliti? Berangkat dari teori keagenan sama kepengurusan ini sendiri. Jadi di mekanisme tata kelola itu selalu memprioritaskan bahwa perusahaan keluarga itu pasti konsisten dengan tujuan keluarga. Nah, kalau tata kelola perusahaan keluarganya berbeda, yaitu antara family management atau family guardianship, apakah sama tata cara mengelola suatu perusahaan tersebut? Nah, di sini kalau family management itu kan mempunyai kekuatan pengambilan keputusan. Lalu untuk family guardianship itu kan dari luar, jadi lebih memperkenalkan sudut pandang luar dan jadi jatuhnya lebih netral karena tidak mempunyai tujuan yang sama dengan keluarga seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih, Aid. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Habib. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada sore hari ini kita cukup mendapat insight tentang family farm dan bagaimana jika dia itu dikerjakan apa atau dikelola oleh keluarganya sendiri maupun dari luar gitu. Saya tadi juga lihat adanya teori keagenan gitu ya. Jadi mungkin keagenannya ini kalau saya tadi nggak salah baca itu melihat bahwasanya apakah jika family farm itu dikelola oleh yang bukan dari keluarga, kira-kira apakah ada perbedaan seperti itu, karena kepentingannya bisa berbeda gitu. Kalau saya masih dalam satu keluarga gitu, mungkin keagenannya jadi berkurang gitu, karena manajemen dan stakeholder-nya atau shareholding itu masih sama kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman, Bapak dan Ibu, kalau misalnya masih ingin melihat video-video yang lalu gitu ya, ini saya cantumkan di kolom komen untuk bisa dilihat. Mungkin kalau ada yang kelupaan gitu atau yang nggak lihat videonya, atau mungkin bisa mau lihat video-video yang lain terkait artikel top tier, bisa lihat di YouTube-nya CPPR. Jadi nanti setiap minggu kita upload video untuk bisa melihat tayangan ulang dari top tier setiap minggunya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga pertanyaannya dari para peserta seperti itu ya. Terima kasih juga AI sudah mempresentasikan artikel top tier gitu ya. Mas Fajar dan Mbak Nadia juga sudah membantu untuk asis menjawab pertanyaannya. Mungkin sekian dari presentasi artikel top tier minggu ini gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan seperti itu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.